Konser musik adalah hal yang lumrah bagi beberapa grup band legendaris seperti Slank, Noah, Sheila on 7, dan Dewa 19. Grup band legendaris itu selalu ditunggu penampilannya dalam setiap konser musik ataupun festival musik. Tapi, Sheila on 7 ternyata memiliki pengecualian sendiri. Jika dibandingkan dengan grup band lain, konser Sheila on 7 termasuk sangat sedikit. Duta Sheila on 7 dan teman-temannya tidak mempunyai jadwal yang sangat padat seperti Noah, Dewa 19, ataupun Slank. Grup band Jogja tersebut belum tentu tampil dalam konser musik dalam tempo satu kali seminggu. Padahal, saat ini jadwal konser Dewa 19, Noah, ataupun Slank cukup padat. Tiga grup band besar itu seolah mempunyai jadwal konser yang tidak ada habisnya. Selain itu, Sheila on 7 juga sangat tertutup soal jadwal konsernya. Para penggemar musik Indonesia tidak akan bisa menemukan jadwal konser Sheila on 7 di media sosial resminya. Padahal, selama ini banyak band ataupun musisi Indonesia menjadikan media sosial sebagai alat untuk mengumumkan jadwal konser. Tapi, Sheila on 7 justru menggunakan pendekatan yang sangat bertolak belakang. Eros Chandra dan teman-temannya hanya mengunggah foto konser ataupun video berisi ucapan saat momen-momen tertentu, seperti hari raya. Fakta itulah yang membuat para penggemar Sheila on 7 sangat kesulitan mencari jadwal konser Duta dan teman-temannya. Tidak mengherankan jika Sheila on 7 disebut sebagai band yang sangat misterius karena tertutup soal jadwal konsernya. Walaupun begitu, bukan berarti konser Sheila on 7 akan sepi. Alih-alih sepi, konser salah satu grup band terbaik Indonesia itu justru selalu dipenuhi para Sheila geng. Contohnya saja, saat Sheila on 7 tampil dalam Festival Musik Pestapora 2023. Saat itu, puluhan ribu penonton rela meninggalkan panggung lain hanya untuk menyaksikan penampilan Sheila on 7. Bahkan, vokalis The Changcuters, Tria, sampai menganggap band lain menjadi percuma ketika Sheila on 7 tampil dalam festival musik. Contoh lainnya adalah saat Sheila on 7 menggelar konser bertajuk Tunggu Aku di Jakarta pada awal tahun 2023 lalu. Saat itu, puluhan ribu tiket konser Sheila on 7 yang dijual secara online ternyata ludes terjual hanya dalam waktu beberapa menit saja. Hal itu menjadi bukti bahwa Sheila on 7 memang selalu dinantikan para penggemarnya. Lantas, apa yang menyebabkan Sheila on 7 terlihat lebih santai dibandingkan Noah, Dewa 19, ataupun Slank soal urusan jadwal konser? Jawabannya ternyata sifat sederhana yang selama ini selalu melekat pada diri para anggota Sheila on 7. Saat berbincang dalam kanal YouTube Vindes pada bulan Agustus 2023 lalu, para personil Sheila on 7 mengaku memang tidak mau ngoyo menggelar konser. Duta mengatakan, saat ini dirinya, Eros Chandra dan Adam sedang mensyukuri apapun yang sudah mereka dapatkan selama menjadi musisi. Hal itulah yang membuat mereka tidak mau terlalu ngoyo tampil dalam konser musik ataupun festival musik seperti band ataupun musisi Indonesia lainnya. Bagi Duta, dirinya dan teman-temannya memang masih kuat menjalani konser dengan jadwal yang cukup padat. Misalnya, 3 kali konser dalam seminggu. Tapi, hal itu juga tidak mau dilakukan Sheila on 7. Menurut Duta, dirinya dan teman-temannya tidak mau mengorbankan sesuatu yang lebih besar hanya demi sering tampil dalam konser musik. Salah satunya adalah momen menikmati kehangatan bersama keluarga. Duta tidak memungkiri dirinya dan teman-temannya akan meninggalkan keluarga dalam waktu cukup lama
apabila rajin menggelar tur seperti ketika awal mereka merintis karir di industri musik Indonesia. Menurut Duta, ego untuk menggelar konser yang padat tidak pernah akan ada habisnya. Salah satu vokalis terbaik Indonesia itu juga merasa senang karena Eros Chandra dan Adam juga mempunyai pemikiran yang sama dengan dirinya. Bagi Duta, manusia mempunyai fase untuk ngegas demi mendapatkan target dalam hidupnya. Tapi, dia juga menyebut tidak selamanya target itu dikejar dengan kecepatan yang penuh. Pasalnya, keinginan tidak pernah akan ada habisnya, sedangkan umur dan waktu manusia juga terus berjalan. Di sisi lain, Eros Chandra juga sependapat dengan pernyataan yang disampaikan Duta. Salah satu gitaris terbaik Indonesia itu mengaku, saat ini dirinya sangat menikmati hidup di Jogja dengan segala kesederhanaannya. Bahkan, Eros Chandra mengaku mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar ketika membicarakan soal stiker motor selama dirinya tinggal di Jogja. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang jadwal konser Sheila on 7 yang tidak sebanyak Dewa 19, Noah ataupun Slank? Tulis apapun pendapat kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel YouTube Waktunya Musik agar terus berkembang ya.